Halo teman-teman, pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat terkenal dan sangat tajam. Keempat, keenam, ini adalah pertahanan Prancis. D4, D5, kuda. D3, gajah. B4, putih tidak maju. B5, hitam, gajah. D7, putih, gajah. D3, hitam, kuda. C6, putih, kuda. F3, hitam, kuda. E7, persiapan blokade. Putih, bidak, maju. A3, menyusul gajah. Hitam, gajah, pukul kuda di C3, cut. Putih, bidak, B2, pukul C3. Hitam, rokade. Putih, gajah, pukul bidak H7, stuck. Hitam, raja, pukul gajah. Putih, kuda B5, stuck. Di sini pilihan hitam ada 4. Raja H6, Raja H8, Raja G8, dan Raja G6. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Raja H6, Menteri G4, Benteng H8, Kuda, Pukul Bidak H6, bidak B7, G5, menutup antam skat. Menteri pukul bidak G5 skat. Raja H7, Menteri G7 skat mat. Kita kembali pada posisi raja di A7. Kalau raja lari ke A8, menteri skak A5, raja G8, menteri A7 skak mat. Di sini kalau raja lari ke G8, menteri A5 mengancam mat di H7, benteng E8, menteri skak H7, raja F8, menteri H8 skak, kuda tutup G8, kuda H7 skak, skak, raja E7, gajah G5 skak, hitam tidak maju F6, putih menteri pukul bidak G7 dan skak mat. Kalau raja hitam lari ke G6, putih bidak maju H4, hitam benteng H8, putih bidak H5 skak, hitam raja H6, putih menteri D3 mengancam mat dengan pukul bidak F7 dan kuda. Hitam bidak G7 maju G6,
Bawang putih, kuda pukul E6 skak, raja A7, bidak A pukul G6 skak, raja G8, putih benteng pukul A8 skak, raja pukul benteng A8 bawah. Menteri A3 skak, raja G8, dan menteri A7. Oke teman-teman, ini jebakan juga sangat layak untuk Anda pelajari dan pergunakan dalam permainan catur Anda. Karena ini jebakan juga sering muncul. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.